Halo, Bang. Halo, Pak. Bantuin jadi opener stand up tourku, Bang. Hah? Jadi opener tourmu? Lu kok ngerti lah nama nganggur? Gas, gas. Lucu depan orang Jawa. 1000% aku siap. Mau materi kayak gimana? Yang menyinggung apa yang menyunggang? Gue siap ini materi ini. Enggak repot belas kok aku. Nulis materi ini kebeneran banget. Siap, Jo. Ayy, sikat. Siap, Pak Tope. Pokoknya aku mendukung kalau ini untuk semesta. Tournya Agustus sampai September. Budal. Nanti gue siapin materi-materi gue yang lucu banget seantero negeri. Let's go. Tapi aku boleh sih ya 6 kilo ya. Bungur ya aku. Udah gak sabar aku tak bikin hancur kayak ketawa aku di kotamu itu. Serius, Pak. Thank you, Pak. Mantap, Mas. Dun. Makasih, Mas, Pak. Oh, banana mana ini? Gak kambek. Mana bananaku? Kan banyak penonton baru. Ntar dikira aku. Aku pencinta kucing. Mong, jadi anak yang baik ya, Mong. Kamu itu. Minum apa kamu kue? Kopi. Kopi apa? Kopi ini good day, cappuccino. Hangat. Tapi bunyi es. Enaknya kopi ya? Enak. Kopi. Rasanya gimana? Rasanya kopi, rasa kopi. Tapi agak naik dikit. Lantai berapa? 76. Kopi ini juga kopi. Boya jangan ngawur gitu loh, ini kopi gede gitu loh. Kamu kan mau mancing. Tadi jawab aku yang gede kamu. Mancing-mancing ke arah-arah yang jelas gitu. Emang ngomong ngerti Belis apa? Wong-wong ngerti Belis. Enak loh tapi aku suka. Mong ah. Alasin komen sih. Apa? Aku wis tuku tiket Torino Pak, sampai rahangku gak ubah flash uangku harus kembali. Wow. Rahang e? Iya. Anjing. Rahang e gak ubah flash. Lah iki rahangmu iso copot Mas, tak lurusin ngono ya. Iya. Bersama. Pak, udahlah. Tak jamin rahangmu geser. Birik lu ya. Asu lu, Pak. Keluar dikit. Dik, gue lah harusnya. Dik. Mau apa sih, Mong? Mampu berani. Enggak, perlu. KTP-mu teklek dulu. Nah. Tembem. Langsung. Langsung gak siap nih. Enggak apa-apa, Bang Pon. Popon main date kapan? Ya. 26 Agustus. Di mana, Bang Pon? Di Bulungan. Bulungan ya? Bulungan, iya. Yo. Jakarta Selatan. Itu harga tiket berapa, Bang Pon? Harga tiket pre-sale-nya 150.000. 150 ya? Terus reguler. Regulernya 250.000. Wow, mending langsung cepet-cepetan pre-sale tuh. Iya, pre-sale-nya aja. Udah mulai dibuka, Bang? Dibukanya tanggal 22 Juli. Beli tiket di? Beli tiketnya di mana ya? Di Instagram. Nanti ada link. Iya, lihat di Instagram. Instagram di Bang Popon. Atau di comika.id, lihat itu. Siap, Bang Popon. Itu materinya tentang apa ya, Bang Popon? Itu materi tentang Popon-minded, Bro. Bro, Popon-minded, Bro. Popon-minded, Bro. Judulnya Popon-minded. Itu keren tuh. Pemikiran Popon gitu. Yeah. Karena kan minded kan pemikiran. Yeah. Popon jadi pemikiran si Popon gitu. Nah. Kalau kan mau gimana? Iya, karena membongkar ini kan belakangan ini tuh kalau di Twitter aktif. Aktif. Iya. Ya. Tentang SJW. Betul. Mungkin akan dibahas sama dari sisi Bang Popon. Betul. Iya.
LGBT. Itu serius tuh, bukan bercanda itu, serius dibahas. Kayak nonton tentang LGBT anjing. Pemikirannya aneh banget, Bang Popon. Kalau berada di luar masyarakat pada umum ya. Iya. Kalau orang-orang yang berada di seberang LGBT, Popon main di tempatnya. Bang Popon, Bro. Kita berkumpul, mari kita berkumpul. Menyatukan suara, kita memerangi. Karena kan orang-orang kayak Bang Popon ini kan enggak berani ngomong. Betul. Enggak kan. Satu nih enggak berani. Diwakilin. Diwakilin. Nah, di situ kalian tuh. Berkumpullah kalian. Betul. Musuh-musuh SJW. Musuh-musuh SJW. Monggo dilarisi Bang Popon nih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bang Popon. Tapi kamu penasaran enggak sama suaranya Popon? Aku penasaran karena Bang Popon tuh selalu mempermasalahkan semua hal. Kalau misalnya ada sesuatu tuh aku menganggap itu hal lumrah. Ya. Bang Popon tuh bisa detail loh, ini ya. Bisa jadi poin masalah gitu. Pokoknya apa yang mengganggu pikiran dia, udah dikeluarin. Yo. Enggak timbang apa-apa. Tuh. Aku satu yang ku ingat dari Bang Popon, pernah lagi rame-rame di Twitter, aku menganggap itu biasa tuh rame-rame di Twitter kan sering terjadi tuh. Ya. Bang Popon nge-tweet di atasnya pas itu bacot. Tuh. Pas. Oh iya. Ya kan, banyak kan bacot sih pokoknya. Makanya sisi lain Bang Popon ya. Yo. Siapa Bang Popon? Bahkan kita tuh punya julukan khusus kepada Bang Popon. Apa? Pendekar, Bro. Pendekar karena semua dilawan. Keren Bang Popon. Dan ada alasan jelas logikanya pas. Oh, iya, dia enggak sembarangan. Iya. Enggak sembarangan. Sesuai logika. Oke. Siap. Monggo teman-teman. Tiketnya dibuka 22 Juli. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Popon. Terima kasih. Mayan Bang Popon. Ini kok. Kaget dong kamu promo gitu kan. Kaget. Obrolan sebelumnya tadi apa? Temu numpang promo di podcast lain ya. Heeh. Sekarang aja langsung. Ini panji ya. Ada ya orang baru nanya-nanya mau promo di mana. Eh, bisa ayo sekarang. Langsung Bang. Langsung aja. Promo dulu. Gangstrom dulu. Nanti mau ngomongin apa di channel. Ya, kalau di channel lain yang proper gitu, enggak apa-apa brainstorm. Kalau ini kan ya asal aja Bang Popon. Padahal tadi baru ngomongin yang kreatif. Ya. Gimana ya kalau misalnya Bang Popon yang kreatif ya. Bisa di sini Bang Popon. Tempatnya ya Pak. Oke. Langsung. Cepat tahu. Sat banget. Cepat. Oke, terima kasih Bang Popon. Semoga lancar. Amin. 4 orang dari masing-masing regional. Ya, 4 orang dari masing-masing regional. Walaupun ada beberapa regional yang kita harus ambil dari salah satu regional. Benar. Ya, karena ada kurangan nilai. Ya. Bukan kurangan nilai, memang komennya tidak lucu. Dari regional tersebut, dari Sumatera, dan Kalimantan, Sulawesi. Kita kekurangan komik. Nilai mereka di bawah komik-komik yang dari kita sisipkan. Regional Jawa. Iya, benar. Kita sisip komik-komik regional Jawa. Nih, hari ini kita kehilangan satu orang. Oh, nggak apa-apa. Siapa ini? Siapa dulu dong harus saya tunjuk? Gak apa-apa, harus lu juga pasti tahu sih. Kita kehilangan si pembeban kita. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita kasih tahu Abim kemana, aku mau kasih tahu. Setelah kemarin aku sudah kasih tahu ada aki motor luar sana bagus. Betul. Aki motor, aki mobil yang bagus. Kiri. Iya loh. Sedikit ya. Kemana nih? Makan kita. Oke. Okay. Yo. Ayo kita makan. Mangan. Siapa yang repit? Mangan. Ya. Tiba-tiba nonton bioskop buntu di kosan. Tiba-tiba nonton bioskop bersama Mas Arif. Nonton bioskop. Delok Tor. Kita nonton tor ini daerah di tebak, tolong kalau tahu kita kasih popcorn 2 butir ngekmop. Nah ngenteni nih jam berapa masih tor? 2, kita langsung masuk sih. Masuk ya? Emang gak press namun, okay. Kita kan gak melu. Oke, okay. Sat buat ya nih, neng tor, jelok tor. Wush. Buntu lor, karena buntu ini aku sebagai video 8 menit, kurang 2 menit tambah ya. Nonton bioskop. Alasanmu kenapa ikut kenapa? Buntu. Timbang neng kos gak nyapa-nyapa. Metu ae. Metu. Ngak. Rame ternyata. Rame sekali. Sepi tadi. Sepi iki. Termasuknya sepi. Enggak sampai 10 orang gitu. Oh, enggak sampai 10 orang. Oke, enggak apa-apa kalau itu maunya. Ngelotor. Or Ivana Minion.
Yo, do. Wes ngono lur, kono ngekok.